Awas apa itu mas, depan mas. Awas mas. Awas apa itu mas, depan mas. Awas mas. Nah, jadi di sana nih juga ada nih teman-teman. Tapi dia tidak mengganggu, dia hanya berdiam diri di tempat itu. Jadi mungkin alangkah lebih baiknya tidak mengusik yang sebelah sini ya teman-teman ya. Ya jin ya goib, wujud, jangan ganggu anak-anak di sini. Oke, di sini sudah ada penunggunya, tapi dia bukan mengganggu ya. Tipe yang berdiam diri di tempat itu. Dan dia kalau merasa terganggu, dia akan bisa menyerang kita Mas Wahyu. Iya, Mas. Jadi alangkah baiknya kita tidak mengganggu yang sebelah sana. Yang di sebelah sini tadi dia melebur dan saya kehilangan energinya dia. Jadi enggak bisa mendeteksi ya. Coba kita di sebelah sini. Di area sini nih paling kuat nih teman-teman. Dan kita juga bisa lihat di dalam sini teman-teman ya. Allah. Ini ada sebuah pompa air. Dan di sini sebenarnya banyak banget anak kecil ya di sebelah sini ya. Lagi pada berduduk di sana. Nanti kalau tengah malam dia akan keluyuran, bisa naik-naik ke atas genting. Dan dia memang sangat kecil, nggak bisa menampakkan diri sebesar yang energi terkuat tadi sebelah sini teman-teman. Nah, saya akan coba panggil untuk memancing energi yang tadi untuk kembali lagi ya. Hati-hati mas, hati-hati mas. Astagfirullah. Astagfirullah. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Astagfirullah. La haula wa la ilaha illallah. Allahu Akbar. Turun. Allahu Akbar. Ayo turun. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Jangan mengganggu anak kecil. Lawan aku. Kalau memang dirimu kuat. Ayo turun. Ayo, jangan di atas. Turun sini, turun, turun. Sini, sini, sini. Ayo sini. Sini turun kau berani. Allahu Akbar. Maksud dia di atas, tapi dia tidak menampakkan dirinya, teman-teman. Mungkin ada beberapa persen dia bakal nampakkan diri. Dan itu juga bisa kemungkinan nampak di dalam kamera ya. Mas kameramen kalau bisa menangkapnya, coba ditangkap di dalam kamera ya, Mas ya. Iya. Ada di daerah atas ini. Astagfirullah. Ya, ya, ya. Astagfirullahaladzim. Coba dicek yang tempat tadi ya mas. Astagfirullahaladzim. Mas Wahyu, kalau bisa jangan lari dari sini agar tidak menimbulkan bahaya yang tidak diinginkan. Iya mas. Apa itu? Astagfirullahaladzim. Itu di atas mas. Iya ada di atas. Cuman energinya masih ini ya, di sebelah sini ya. Iya. Iya di atas itu. Coba akan saya itu mas. Tantang dia untuk turun. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Ayo turun sini. Turun. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Jangan di situ. Astagfirullahaladzim.
Allahu Akbar, la ilaha illallah. Astagfirullahaladzim. Turun. Mas bisa nangkap sosoknya, Mas? Iya, Mas. Itu Mas, ada di atas, Mas. Ada di atas kan? Iya. Di atas tangkring itu, Mas. Akan saya pancing untuk turun ya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Astagfirullah. Awas, Mas. Awas. Itu, Mas. Astagfirullah. Mas. Ini teman-teman. Astagfirullah. Ini teman-teman. Astagfirullah. Coba kameramen dekat. Ayo. Allahu Akbar. Jangan terlalu terang. Astagfirullah. Astagfirullah. Jadi, Mas. Allahu Akbar. Jadi, Mas. Ayo lawan saya. Kamu jangan ganggu anak kecil. Astagfirullah. Kalau emang kamu kuat, lawan saya. Awas, Mas. Wahyu. Mas Wahyu, jangan jauh-jauh, Mas. Mas Wahyu sama kameramen tenang ya. Tenang di belakang, saya akan coba lawan makhluk Allah ini. Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Deketin lilinnya, Mas. Allahu Akbar. Astagfirullah. Kamu mau saya leburkan secara baik-baik atau saya bakar dirimu? Allahu Akbar, la ilaha illallah. Ayo. Astagfirullahaladzim. Kalau kamu masih mengganggu warga la, di sini, Allah, kuat, akan saya leburkan secara kasar kamu. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Oke, teman-teman bisa lihat dia bergerak-gerak di sini. Allahu Akbar. Ih. Wah, bau banget, Mas. Iya. Bau bangke, Mas. Oke, bisa terlihat ya di dalam kamera ya, teman-teman ya. Bau bangke, Mas. Iya. Oke. Bau banget, Mas. Saya akan coba leburkan dan Mas Wahyu dan Mas kameramen untuk tenang di belakang ya. La ilaha illallah. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Allahu Akbar. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, mulai melebur ya teman-teman. Allahu Akbar. Allah. Mas, awas, Mas. Awas, Mas. Oke, teman-teman. Awas, Mas. Ini bisa dilihat teman-teman ya. Mas, hati-hati, Mas. Awas, Mas. Senter bisa dinyalakan. Allahu Akbar. Ayo. Allahu Akbar. Bisa dinyalakan ya, senter ya. Allahu Akbar. Oke, okay, alhamdulillah ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Oke. Mas Wahyu. Saya telah Allahu Akbar tadi. Iya, Mas. Insyaallah anak Mas Wahyu akan tenang dan ceria seperti anak yang lainnya. Amin. Alhamdulillah rabbil alamin. Kameramen juga bisa dilihat di sekitar sudah tidak ada tanda-tandanya. Dan saya sudah meleburkan dan tidak ada energi apapun. Dan di belakang sini ada kali ya, teman-teman. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kayaknya hangus di atas, Mas. Hangus di atas, Mas. Hangus ya, di atas ya. Iya, Mas. Dia ada sebuah asap dan tidak bisa menampilkan dirinya lagi. Allahu Akbar. Dia tidak akan menjadi 100% lagi yang bisa mengganggu anak-anak kecil di sini, teman-teman. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Oke, Mas Wahyu. Alhamdulillah kita sudah bisa meleburkan sosok itu. Iya, Mas. Bahwasannya sebenarnya kita adalah makhluk Tuhan yang paling sempurna di antara di muka bumi ini. Jadi makhluk seperti itu bisa kita leburkan secara mudah dengan menyebut nama Allah dan keyakinan dan kesantunan kepada Allah. Oke, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan nantinya jika saya sudah kembali ke rumah saya, untuk Mas Wahyu jika melihat sosok yang lainnya atau yang masih ada di sana dan Mas Wahyu takutnya tidak siap, alangkah baiknya saya tutup lagi mata batin Mas Wahyu. Iya, Mas. Dan insya Allah anak Mas Wahyu akan ceria seperti biasanya, seperti anak-anak yang lainnya. Terima kasih, Mas. Oke, pejam mata. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Astagfirullah. Alhamdulillah. Dan normal lagi. Alhamdulillah. Dan tidak bisa lihat apa-apa di sebelah sana ya? Sudah, Mas. Sudah tidak terlihat. Okay. Allahu Akbar.
Oke, teman-teman, itulah alhamdulillah kita sudah menolong teman kita, yaitu Mas Wahyu ya, saudara kita semua yang butuh pertolongan, dan saya hanyalah jembatan, dan semua hanya kehendak Allah. Tidak ada yang melebihi kekuatannya selain Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan saya hanya penyalur, saya hanya bisa menolong sebisa saya, dan kita hanya bisa berdoa dan berusaha. Oke, Mas Wahyu, insya Allah Mas Wahyu anaknya bakal seperti biasa dan tidak menangis, yang tidak mengeluarkan air mata ya Mas ya. Amin. Amin ya Allah. Oke. Kali ini kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.